Mau jadi Liliput seperti ini? Halo, assalamualaikum. Masya Allah, kemarin aku itu upload reels tentang Liliput gitu ya. Alhamdulillah banyak yang mau request minta di tutorial cara editnya. Ini dia, ini ya request, ini, Masya Allah. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kalian ambil frame kosong, baru deh kalian masuk mau gaya apapun ya, bebas lah ya. Kalau udah selesai, kita langsung edit di capcut ya. Nah, potong bagian frame kosongnya, lalu kalian potong juga bagian-bagian yang nggak penting. Nah, kita turunkan video yang kedua ini, pakai overlay ya. Jadi, tampilannya seperti ini. Kita klik cover kosong, kita bikin durasinya menjadi panjang dengan cara atur kecepatannya menjadi lambat, ya minimal 9 detik lah ya. Nah, jadi dia sejajar seperti ini. Oke, kita klik video yang mau kita kecilkan, lalu kalian klik tanda plus menjadi min, lalu kalian cuitkan menjadi sedikit kecil, geser, cuitkan lagi, geser, cuitkan lagi. Jadi itu bebas ya, kalian mau sekecil apa. Oke, jadinya seperti ini loh. Lucu kan? Kecil-kecil gitu. Nah, untuk membesarkannya lagi, kalian bisa klik plus lagi ya. Lalu kalian cubit menjadi besar. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. Hore, selesai. Semoga kalian mengerti penjelasan tutorial aku ya. Soalnya aku bukan guru, jadi mohon dimaklumi ya. Aku sih senang berbagi ilmu. Bukan ilmu sih ya. Kita sama-sama belajar lah ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dideraskan rezekinya. Amin ya Allah. Dadah, assalamualaikum.